Aceh Nova Iriansyah memberikan apresiasi kepada Agam Inong Aceh Muhammad Akral dan Salwani Srina yang berhasil meraih juara 1 pada pemilihan Duta Wisata Indonesia 2021. Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur akan memberikan beasiswa pendidikan kepada keduanya melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh saat menerima kunjungan Muhammad Akral dan Salwani Srina di Pendopo Gubernur Rabu 10 November 2021. Nova mengatakan pariwisata menjadi salah satu industri yang paling menjanjikan dan diandalkan pasca pandemi COVID-19 untuk membangkitkan ekonomi. Oleh karena itu, Nova mengatakan sebagai Duta Wisata Indonesia, Akral dan Salwa perlu terus memperbaharui ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasannya, terutama di bidang pariwisata dan tak hanya pariwisata nasional, namun juga mampu memahami pariwisata dalam aspek global. Apresiasi kepada Akral dan Salwa juga disampaikan oleh Ketua Dekranasda Aceh di HRT Dawati dan ia berharap putra-putri Aceh yang berhasil terpilih menjadi Duta Wisata Indonesia itu dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan pariwisata Aceh. Dia juga menyampaikan agar keduanya dapat menyampaikan framing dan citra yang positif terkait Aceh kepada masyarakat luar.